Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dan dari akhlaknya para salaf itu adalah lapangnya dada mereka kalau Allah palingkan dunia dari hidup mereka. Karena mereka itu kaum yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan orang kalau sudah cinta sama Allah dan Rasulnya, otomatis dia akan benci dengan dunia. Karena dunia itu mau tidak mau akan mengganggu kesempurnaan seorang dalam beribadah. Justru mereka itu sumpek, mereka itu sedih kalau apabila dunia berdatangan dalam kehidupan mereka. Kemudian beliau memberi contoh bagaimana dulu para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bagaimana doa Rasulullah untuk anak cucunya. Ini semuanya karena cintanya Nabi kepada anak cucunya. Makanya mintanya sama Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quda. Ya Allah, jadikanlah rezeki anak cucu Nabi Muhammad itu secukupnya. Seakan-akan saking cintanya Rasulullah kepada anak cucunya, jangan terlalu tenggelam di dunia. Sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Ya. Makanya Sayyidina Hasan ketika beliau itu dilihat kekuasaan direbut, diperebutkan, beliau gak panjang lebar, gak banyak ngomong. Khilafah atau kekuasaan itu diberikan PN. Karena kita diajarkan untuk gak tamak dengan jabatan, gak ambisi dengan harta. Kalau datang ya kita terima, nggak datang ya udah kita sabar. Nggak boleh ya ambisi dengan dunia dan jabatan, itu nggak ada baiknya. Kata Imam Haddad itu, kita kalau urusan dunia itu gini loh nae, duit ku, duit 1.000 ku jangan ngomong. La budda minki wa biki la nasil. Hidup ini harus punya kamu, tapi kamu bukan segalanya. Hidup ini harus punya kamu. Lek gak kaya iso bangun masjid ini, tekok nanti masjid dibangun ini. Bayar apa? Godongan. Gak mungkin, pasti duit. Lagu demingki. Wabiki lanasil, tapi kamu bukan segalanya. Kalau sudah dia jadikan segalanya, apapun dia korbankan, akhiratnya dikorbankan, kemudian harga dirinya dikorbankan demi untuk mendapatkan ini, harga dirinya dikorbankan. Ada orang yang jual harga dirinya jadi fotografer telanjang, jual harga diri sudah. Lagu damingki, harus punya ini. Tapi dia gak meneruskan, wabikilah nasil. Tapi kamu bukan segalanya. Gak terus kalau ada kamu, aku pasti akan menggapai kebahagiaan anda, wabikilah nasil. Ada orang korupsi, karena dia itu lagu damingki, tapi dia korbankan selanjutnya. Wabikilah nasilnya gak dibaca.
Akhirnya dia korupsi, jelek namanya. Makanya ada menteri yang ngomong, kalau saya korupsi, kesian anak istri saya nanti, jelek namanya. Betul itu. Karena jangan mengorbankan harga diri, cari uang boleh, jadi menteri boleh, tapi kalau sudah akhirnya sampai ke situ, nah ini tadi yang terjadi adalah apa? Harga diri dia korbankan. Ya. Jangan cari uang sholat ditinggal, jangan cari uang harga diri dikorbankan. Ya. Maka itu Rasulullah itu memilih kemiskinan dan doanya untuk anak cucunya jangan bergelimang harta. Wa kana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa a'zamu a'malihi fi sijin as-sabr wa kadhmul ghaidh. Kata Nabi, ad-dunya itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Artinya di dunia kita subuh mesti bangun, wong kafir turu. Kita kadang malam harus qiyamul lail. Orang kafir malam itu disko. Ad-dunya sijnul mu'min, uang harus dikeluarkan zakatnya. Mereka buat apapun terserah. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang kafir. Minum khamr enggak boleh. Main perempuan enggak boleh kecuali yang halal kepada istri-istrinya. Terus orang kafir boleh-boleh aja, asal suka sama suka. Jajan juga boleh. Minum khamr juga boleh, karena ini jannatuhum sudah, surga mereka ini. Ya. Kita enggak boleh ini, enggak boleh itu, kayak di penjara kita ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, kata Abdullah bin Mubarak, kalau dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, apa yang dilakukan orang di penjara? Tolong sing alumni pondok LP, aku petakok mbek sampean. Orang masuk penjara itu kalau yang mencuri atau apa itu baru mungkin aib, tapi kalau ada orang difitnah juga bisa. Atau juga mungkin di penjara terus tobat juga jadi enggak apa-apa. Jangan orang masuk penjara itu jangan terus kayak sudah tercoreng hidupnya, kan belum tentu. Nabi Yusuf di penjara. Ya. Jadi jangan terus mantan nabi kayak wis mursal wis saiso wis tetep dicap mau penjara. Nah, jangan takut. Banyak ulama di penjara banyak. Hanya kalau ulama di penjaranya itu adalah untuk biasanya memperjuangkan agama Allah. Tapi lek preman di penjara kan memperjuangkan setannya Allah. Memperjuangkan iblis, setan, hawa nafsu. Ya. Itu perbedaannya. Tapi jangan kalau sudah masuk penjara terus enggak pede, enggak. Banyak ulama, aulia yang tobat, bahkan mujrim, dulunya orang enggak baik. Masuk penjara terus tobat jadi orang soleh, banyak, enggak masalah. Kita enggak pernah diajarkan untuk mengkoreksi atau mengecap apa yang telah dilakukan oleh manusia dulu. Tapi yang sekarang ini yang kita lihat. Kemudian apa yang dilakukan orang di penjara? Sabar dan nahan marah. Begitu pula kalau dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, kita mesti sabar dan tahan emosi. Itu yang dimaksud sijnul mukmin. Kemudian
dalam ayat atau hadis ini, maaf, hadis ini terusannya wa jannatul kafir, cuma enggak di walaisa lil mu'min fid dunya daulah. Orang mukmin di dunia ini enggak perlu punya negara. Maknanya negara itu adalah tempat-tempat semayan selamanya, enggak. Karena negara mereka adalah di akhirat, tempat selamanya, tempat tinggal selamanya hanya akhirat. Wa jannatul kafir tadi itu surganya orang kafir dunia ini. Tapi ada yang kafir enggak bisa apa-apa. Ngombe enggak duit-duit. Ate gendaan enggak payu elek. Wis ya. Di surga di dunia biasa-biasa saja. Ada orang mukmin, Masya Allah, wah mobilnya bagus, rumahnya bagus, istrinya bagus, semuanya bagus. Suatu saat Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau dengan kudanya kalau turun karpet merah, orang Yahudi mendatanginya dan mengatakan, Aina nahnu min kauli jantikum, di mana kami dari perkataan kakekmu, dunia adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Penjara apa yang seperti engkau mub, kuda mewah, karpet merah, saya kendaraan enggak punya, rumah jelek, mana surga saya dan mana nerakamu? Kemudian Habib Abu Bakar menjawab, gini-gini wahai Yahudi, dibanding dengan kenikmatan yang nanti akan saya dapatkan di surga yang begitu indah, maka kenikmatan yang kau lihat ini seperti neraka. Dan kamu, dibanding dengan azab Allah yang begitu pedih nanti di neraka, maka hidupmu yang walaupun seperti ini surga buat kamu, masih aman. Dibanding kok siksone Gusti Allah. Maka orang Yahudi tersebut langsung terbuka hatinya dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Maka itu waqatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti pada manusia suatu zaman di mana yakunul mu'min fihi, mu'min di zaman tersebut adzal minal amah, lebih hina daripada budak wanita. Budak wanita itu na'udzubillah diperbudak, itu kayak pelacur gitu sudah. Budak wanita dulu itu di zaman waktu jahiliyah enggak ada nilainya. Di gowerono, di gowereni. Ya. Pokoknya sing duwe-duwe ya rono. Zaman nanti umat Islam ini perginya kemana tergantung di duit sudah, kayak budak gitu. Fayaish kadudil khal fil khal, hidup mereka seperti cacingnya cuka di dalam cuka, bulat ini. Ini semuanya karena mereka terlalu cinta dengan dunia, jadi akhirnya malah justru nggak ada nilainya. Makanya Rasulullah itu yang dikhawatirkan kalau ini umat bergelimang harta, kemudian mencari harta, lebih cinta ke harta daripada Allah. Yang dikhawatirkan Nabi seperti itu. Kalau sudah seperti itu, hancur ini umat seperti hancurnya umat-umat terdahulu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan untuknya dunia 3 hari, memenjara untuknya, menahan untuknya dunia selama 3 hari, Anda punya toko 3 hari 3 malam gak ada yang laku 1 rupiah pun, Anda dagang
dalam waktu 3 hari tidak ada satupun yang laku. Wa huwa radhin, kemudian dalam keadaan seperti itu dia ridho. 3 hari 3 malam lho rek, gak oleh duit belas. Kalau kiai Habib telung dino telung wengi gak ada undangan belas, gak ada tahlilan, gak ada akekah, gak ada maulid, gak ada apa telung dino telung wengi, anggap seperti itu. 3 hari 3 malam dan dia ridho, gak apa-apa, saya ridho atas ketentuan Allah. Wajabat lahul jannah, wajib untuknya surga. Sing tenang ambek dunia iki, cok. Gegabah ambisi. Kita kerja, kita tetap buka toko, kita tetap jualan, enggak laku 3 hari, kita ridho, enggak ngeluh. Kalau sudah ngeluh, sekarang nilai ini. Ya Uzair, la tashkuni ila khalqi. Jadi orang itu jangan selalu mengeluh kepada hamba atas ujian yang Allah beri. Telung dino gak payu ribut. Yo mrek telung dino kan belas mlebu. Pelanggan nang di kabeh sing. Mesti ono sing gak kena, ono sing gak beres iki. Wong disebul wong ya. Yo. Coba delokno golekno mungkin ono mikene kembang-kembang diuncang. Ya. Wis banyak ngeluh. Jangan ngeluh. La tashkuni ila khalqi. Aku yang tidak memberi rizki kepadamu itu aku. Jangan terus ketika engkau enggak dikasih rizki, kamu ngeluh, aku enggak dikasih duit. Kayak kamu punya anak. Anakmu kamu marahin. Karena dia salah, kamu marahin. Ketika kamu marahin, dia ngeluh ke teman-temannya, bapakku kewejem. Aku sumpah ini, kuaplok ini. Apa yang terjadi? Anda semakin marah atau semakin sayang? Semakin marah. Karena semua yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya bukan berdasarkan kebencian tapi sayang, dites. Kalau orang itu enggak mengeluh kepada siapapun, wajabat lahul jannah. Sabar. Ya Uzair, la tashkuni ila khalqi kama anni la ashku ila malaikati idza sa'adat masawik. Malaikat itu kalau datang bawa amalan-amalanmu, tulisannya maksiat tok, saya enggak pernah sekalipun mengeluh ke malaikat. Jadi malaikat datang bawa amalan, ya Allah ini lho amalannya Abdul Jamal iki lho, Jamal iki lho. Waduh ngerasani wong sombong, iri, dengki, sembarang kali ngeplak wong sembarang kali. Wududududududud. Ya apa sih malaikat Jamal ini? Gak tahu apa ngono. Menang aku. Laporan nyampe, saya gak pernah ngelapor kepada yang malaikat. Diem. Lah sekarang kamu aku kasih ujian. Wah apa diceritain. Apa itu? Ya. Jangan. Makanya kalau kita dapat ujian, ditahan dari diri kita dunia selama 3 hari, tolos. Sabar. Alhamdulillah, 3 hari ini saya tidak dapat pelanggan sama sekali. Alhamdulillah. Gak apa-apa, sabar. Wajabat lahul jannah. Tapi terus jangan ditutup. Toko ini, gak bisa suruh, tetap ikhtiar. Kemudian wakana Abdullah bin Bakar al-Muzani, beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala kadang ya, menyuapkan pahitnya dunia kepada kita, dan itu bukan karena Allah benci, tapi mahabbatan, karena cinta. Jadi kadang kita ini diberi dunia ini pahitnya, tapi itu bukan karena kebencian. Seperti seorang ibu yang menyuapkan sibir. Apa sibir? Jadam, tahu jadam?
Jadam Sibir, Sidim Jabak, Jadam itu adalah obatnya orang Arab, dari pohon apa, getah apa gitu, warnanya hitam, pahitnya wae. Kon ngombe ku gak sendok telung dino nek cangkem sik. Saking pahitnya. Kayak jamu ngono, tapi jamu kan mbok kayak permen ilang. Kalau ini ndak. Pahit pol. Harganya mahal itu, sibir. Kalau orang Arab bilang sibir. Kalau saya dulu dengar orang tua saya memberi nama jadam. Tidak tahu jadam ini bahasa, bukan bahasa Arab jadam ini, mungkin bahasa Indonesia. Jadam. White. Nah, jadam ini obat. Kadang anak kita itu dikasih jadam itu sembuh. Obatnya orang Arab ini jadam sipir. Nah, kadang anggap jangan itulah obat atau jamu itu kan pahit. Seorang ibu memberikan jamu kepada anaknya, obat yang pahit, bukan karena benci, supaya sembuh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Masa ibu itu ngasih puyer, puyer itu kan pahit itu, kepada anaknya karena benci. Carinya itu puyer setengah mati, kadang utang uang sana sini. Karena cinta dan sayang sama anaknya. Kemudian ya li ajlil afiyah, agar anaknya sembuh. Begitu pula Allah kadang memberikan takdir yang pahit buat kita. Tapi itu bukan karena benci, mahabbatan, cinta justru. Untuk apa? Li ajlil afiyah, karena ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah yang baik. Wa min adad wa min adillatil qaumi fi hadzal khuluq ma warada anna rajulan qala li Rasulullah. Dan dari dalil akhlak ini adalah seperti yang dikatakan seorang laki-laki kepada Rasulullah, inni uhibbuka ya Rasulullah, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Faqala lahu Nabi, Nabi menjawab, in kunta tuhibbuni, kalau kau cinta kepadaku, fa'a'idda lil faqri, siap-siaplah engkau miskin. Fa innal faqra, karena miskin ini, asra' ila man yuhibbuni minas sayli ila muntaha. Karena orang miskin itu bisa dekat denganku, punya hubungan kuat denganku, itu seperti banjir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Shh, cepat. Jadi pencinta Rasulullah itu dari kalangan orang miskin itu lebih dihandalkan daripada kalangan orang kaya. Makanya majelis-majelis itu kau nak suwi-suwi tu kau, sekali kau ni kisah tegal bis. Bis karena yang diharapkan mencintai Nabi itu, makanya kalau kita itu sampean mau, sampean sekarang ini alhamdulillah rezeki bagus pas-pasan alhamdulillah. Tapi saya kayakan, tapi akhirnya jauh dari majelis, jauh daripada solawat kepada Rasul, jauh dari kecintaan sama Nabi, hilang ini semua gara-gara kau kaya. Mau? Koro kemakulah. Ya. Coba dipikir, aku ya alhamdulillah dikei rezeki pas-pasan, tapi aku akhirnya bisa hadir majelis, tapi aku akhirnya bisa ikutin majelis sana, majelis sini, solawatan sampai hampir dia berangkat. Ini menunjukkan bahwa kita itu dicintai, dikasih kemiskinan tadi itu tuh untuk ini. Tapi kalau itu dirubah jadi kekayaan, bisa tetap alhamdulillah kalau syukur, bisa jadi berubah. Lah kalau berubah berarti Anda diberi ini, terharamkan dengan sesuatu yang lebih besar. Oh, nuhari Rasulullah. Mana siapa? Ya Rasulullah aku cinta. Ya Rasulullah ini uhibbu kan, ya Rasulullah I love you. Kata Rasulullah, kalau kau cinta kepadaku, siap-siap melarat. Karena orang melarat mencintaiku itu lebih rekat, lebih bisa diharapkan, lebih awet daripada kecintaan orang kaya. Orang cinta, orang kaya yang cinta sama Nabi juga banyak. Ini mayoritasnya seperti itu. Kemudian Aisyah berkata, nih lihat,
dunia di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun perang menang, perang menang, tapi dunia itu masih pas-pasan. Dunia itu kayak nggak diobral sama Allah. Padahal uang ini banyak, tapi kayak nggak kaya gitu loh. Sampai meninggalnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad meninggal, baru zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, waduh, sampai zamannya Sayyidina Utsman, zakat ini nggak bisa dikeluarin. Mau ngasih siapa? Gak ada orang miskin. Dalam kitab Al-Isha'ah fi Asyratis Sa'ah lil Imam Syekh Barzanji, itu ditulis satu-satunya zaman yang dimana kita gak bisa memberikan sedekah sama orang miskin itu zamannya Sayyidina Utsman. Gak ada orang miskin. Peperangan di mana-mana menang, ghanimah banyak, sudah gak ada orang miskin, triliuner kabeh wis. Haula wala quwata illa billah. Justru kata Sayyidatuna Aisyah, ini semua datang karena Rasulullah itu diambil. Kalau keberkahan Nabi itu masih ada, berarti ada himayah dengan dunia, ada perlindungan antara kita dengan dunia, gak akan berlebihan dengan dunia. Jadi zaman Nabi itu dunia itu menang, perang menang, tapi kayak seakan-akan kita tetap aja miskin. Karena Nabi itu keberadaannya barokah yang membuat himayah. Apa himayah itu? Perlindungan antara kita dengan bergelimang harta. Begitu Nabi gak ada, perlindungan ini hilang. Harta bergelimang. Apa yang terjadi? Perang. Sahabat sama sahabat bunuh-bunuhan. Zamannya perang Jamal, perang Siffin. Sampai Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali difitnah perang. Muawiyah dengan Sayyidina Ali perang. Waduh, gak mari-mari. Dunia. Sebabnya apa ya? Driji, wah, duit, kok duit, ini duit, driji. Dulu ini kok duit, culok ini, wah. Ya. Waqad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul, kalau apabila seorang hamba naik makomnya ke makom irfan, sorot di dunia, maka dia semakin berpaling dari dunia. Jadi orang kalau semakin tinggi makomnya, semakin malas di dunia. Ya, walau annahu talabaha lama ajabathu. Kalau minta dikasih sama Allah orang-orang itu enggak mau. Wadzalika li adam ru'yatiha mahalan fi qalbi. Karena dia di dalam hatinya enggak ada dunia itu. Enggak punya tempat di hatinya. Ya. Makanya fa'ulima anna min alamah man idda'al faqra kidzban an yazdad min amti'ati dunya wa zinataha. Kulama ta'ana fisin, hati-hati. Orang semakin umurnya semakin tambah, semukunya semakin tambah, jangan semakin kaya. Karena harusnya orang semakin tambah usia, semakin hilang nilai dunia dari dirinya. Kalau orang masih usia 30, 40, itu masih senang dengan dunia, itu masih mending, walaupun tidak semestinya seperti itu. Tapi kalau sudah 50-60 itu mestinya harus berkurang tambah belas kan, lah itu harusnya. Jangan 60 mesti beli rumah. Mau gue masjid po 70 lho rek jatuh ke motor. Nah, ini bergelimang dunia. Fa'alam dhalik, ketahuilah, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.